tidak boleh disatukan antara korban dengan
karena dia fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Kalau akikah hanya untuk sebagai penyembelihan hewan sebagai tanda rasa syukur kelahiran, sementara udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak ini sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi beda. Tapi menurut sebahagian ulama besar di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah juga, bahkan dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Tuan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak boleh, karena fungsinya beda antara akikah dengan kurban. Tapi kata Syekh Ibnu Romli, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan mengutip dalam satu kitab Fathul Bari, bagi orang manlam yaqul, barang siapa yang tidak belum atau barang siapa yang belum diakikahkan dia, kemudian maka cukuplah dengan satu udhiyah, sudah mencukupi dia dengan akikah. Artinya dengan satu korban sudah bisa diakikahkan juga. Nah, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu bagaimana cara penerapannya? Tinggal niatnya saja pada saat dia mau penyembelihannya. Di dalam penyembelihannya harus digandengkan dua niatnya. Jadi waktu lagi dia mau niatkan itu, dia niatnya disertai dengan apa? Akikah. Nawaitu an azbaha udhiyata wal ma'an akikah, misalnya. Itu disertai dua, ada udhiyah, ada juga boleh. Jadi buat orang-orang yang memang baru bisa sekarang gitu misalnya, dengan pendapat ini boleh. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang yang menggabungkan antara udhiyah dengan akikah. Ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang ngotot juga tidak, dia juga ada dalil. Tinggal bagaimana keyakinan kita untuk bisa mengamalkan. Ulama Syafi'iyah jumhur memperbolehkan digabungin antara apa namanya udhiyah dengan akikah, boleh. Nah sekarang bagaimana hukumnya daripada udhiyah ini? Yaitu ad-dhahiyatu sunnatun muaqqadatun. Hukum daripada udhiyah menyembelih hewan ini di bulan Zulhijjah, kalau kita sering bilang dengan bahasa kurban ya. Jadi udhiyah dengan kurban ya sama. Kalau udhiyah penyembelihan hewan di bulan Zulhijjah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Nah, pendekatan diri kepada Allah namanya kurban. Jadi boleh tuh. Nah, hukumnya ini adalah sunnatun muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah. Amat sangat dianjuri. Kalau bisa dalam satu keluarga itu harus sudah dibikinin kalau dia mau. Dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kalau sudah semuanya itu, maka sunnah semuanya diukur kesunahan yang buat itu. Pada semua tempat melaksanakan ibadah kurban ini wa yazidu ta'akuduha, wa yazidu ta'akuduha, dan bertambah sunnah muakkadahnya, dikuatkan ini kesunahannya di dalam kurban ini fi haqqil hujaji bina, yaitu pada haknya para jamaah haji di Mina. Jadi kalau begitu buat orang yang tidak haji sunnah kan? Sunnah. Semang khusus bil khusus, bahan itu diperkuat lagi
lagi, ditambah lagi ini kesunahan muakkadahnya ini adalah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji disunahkan sekali untuk apa? Disunahkan sunnah nih hukumnya. Sebab ada jamaah haji itu yang suka terbebani dia. Dia berangkat haji kemudian selalu, Pak Ustaz, saya mau kurban gimana ya? Sementara dia tidak punya dana untuk kurban, untuk berangkat haji. Nah dia terobsesi dengan omongan-omongan yang ada bahwa jamaah haji itu disuruh untuk apa? Kurban. Padahal hukum orang haji ataupun orang yang tidak haji sunnah muakkadah untuk kurban. Memang dikeluarkan sekali khusus khusus buat orang yang apa? Haji. Di mana? Di Mina. Buat di Mina. Jadi boleh di mana saja. Kapan dia boleh masuknya untuk melaksanakan daripada kurban itu? Wa yadkhulu waqtuha, dan masuklah waktu kurban itu, kurbani. Masuklah waktu kurban itu idza qala'ati syamsu wa madha zamanun yasa'u salata al-'id wa khutbatayhi. Itu dia tuh. Kapan mulai kurbannya? Yaitu wa yadkhulu waqtuha, dan masuklah itu waktu berkurban itu idza qala'ati syamsi, apabila telah terbit matahari, wa madha zamanun, dan sudah lewat masaknya, yasa'u salatal id, yang cukup mencukupi daripada sembahyang id, wa khutbataihi, dan dua khutbahnya. Apabila, nah sekarang takaran kita ada, ngerti takaran kan? Apa takaran? Di takaran kita ini selesai sembahyang Idul Adha, sembahyang Idul Adha itu kira-kira jam berapa? Jam berapa nih kita? Taruhlah jam 8 selesai. Maka jam 8 itu tuh udah boleh ke kita. Udah boleh untuk melaksanakan apa? Kurma. Nanti akan jelasan bagaimana kalau seandainya dia berkurban tapi belum waktunya. Nah, sekarang waktunya dulu. Waktu berkurban itu adalah idza tala'ati syamsu, apabila terbit matahari, wa madha, dan telah selesai zaman dan satu waktu, yasa'u salatul id wa khutbatayhi. Habis sembahyang Idul Adha dan juga dua khutbahnya. Bukan sembahyangnya doang, tapi juga harus disertai dengan apa? Khutbah. Di kebanyakan orang habis sembahyang ini pada apa ya? Ada yang pulang kan? Kagak Idul Fitri, kagak Idul Adha. Karena pikiran dia sembahyangnya udah. Padahal dia satu paket. Wa yastamiru da'an ila ghurubi syamsi akhir ayami tasyriqi salasati. Sampai kapan? Wa yastamiru, dan terus berlangsung waktunya itu ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari akhir ayami tasyriqi salasati. Berakhirnya waktu kurban itu diawali terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sembahyang apa? Idul Adha. Mulainya berakhirnya adalah ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari akhir ayami tasyriq salasati, sampai akhir di pada hari apa? Tasyriq. Dalam istilah ada yang namanya yaumut tarwiyah,
ada yaumul arafah, ada yaumul nahar, ada yaumut tasdik. Yang dimaksud tanggal, yang dimaksud dengan yaumut tarwiyah adalah hari tanggal 8 Zulhijjah. Itu namanya yaumut tarwiyah. Kalau besok tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha, hari apa besok? Hari apa? Hari Jumat, itu tanggal 10. Berarti kalau begitu tarwiyahnya tanggal berapa? Hari apa? Hari Rabu. Nah, buat orang yang tidak melaksanakan haji, sunnah puasa kita. Bahkan ada yang mengamalkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah puasa. Kalau kita nggak sanggup yang kemarin tanggal 1 sampai ini, besok tuh jangan sampai nggak apa. Sunnah kita puasa yaumut tarwiyah pada tanggal 8. Pada tanggal 8. Yang kedua ada yaumul arafah atau yaumul wukuf, yaitu jatuhnya pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah, hari Kamis. Itu yaumul arafah atau yaumul wukuf. Masih sunnah buat kita berpuasa, bukan buat orang yang haji. Orang haji tidak disunahkan untuk berpuasa di sini, karena mereka sedang ada satu ibadah yang lebih besar daripada itu. Nah, yaumul arafah, yaumul wukuf tanggal 9. Ada lagi yaumun nahar atau yaumul aid, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Besok tuh hari Idul Adha, disebut juga yaumun nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sekarang ada yang namanya yaumut tasyrik. Yaumut tasyrik ini pun juga adanya di bulan Zulhijjah. Kapan jatuhnya? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu yang disebut dengan yaumut tasyrik. Berarti kalau begitu hari apa tuh? Kalau tanggal 10 Zulhijjah jatuhnya hari Jumat, berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti kalau begitu habisnya waktu kurban hari apa? Hari Senin. Kapan? Apabila terbenam matahari hari Senin. Ulama kita, orang-orang tua kita, ikhtiarnya, kehati-hatiannya nih, mereka mengakhiri daripada kurban itu pada hari Senin tanggal 13 itu asar. Kebanyakan orang-orang tua dulu habisnya apa? Asar. Padahal habis asar masih boleh kan? Masih boleh kalau bicara boleh nih. Karena habisnya tadi dibilang wa yastamiru adaan ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya asar. Udah terbenam kok? Belum. Masih boleh. Sebab ulama kita, orang-orang tua kita nih api, jangan sampai keburu-buru banget, habis dipotong belum tanya settingnya, belum ini, belum itu dan lain sebagainya. Makanya dihabisinya sama dia. Ini waktu kurban. Sama dengan waktu takbir. Takbir ini ada dua. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang dibaca ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan masuk kepada malam satu Syawal. Kalau tadi puasa terakhir nih, pahami, maghrib itu adalah boleh takbir. Kalau tadi adalah hari Ramadan yang terakhir, paham maksudnya? Maka malam itu udah boleh takbir ya, di takbir mursal. Sampai kapan bacanya takbir mursal itu? Yaitu berakhirnya takbir mursal adalah sampai takbiratul ihramnya imam ketika melaksanakan
imam sembahyang apa? Idul Fitri. Imam Idul Fitri habis sembahyang. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau Idul Fitri. Kata udah habis maksudnya. Tapi seringkali kadang-kadang suka apa? Ada yang takbir. Keluar, padahal habis tuh waktunya dia. Nah, sekarang ada takbir yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang dibaca di bulan Dzulhijjah ini nih. Kapan dimulainya nih takbir muqayyad ini? Dimulainya takbir muqayyad itu adalah sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, pagi itu subuh, berarti kalau begitu hari apa? Hari Kamis, pada saat orang lagi wukuf di sana, kita sudah boleh untuk membaca takbir. Enggak perlu menguin rapat isbat. Pokoknya tanggal 9 Zulhijjah, pada saat orang wukuf di sana, paginya sudah boleh untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Semua orang melazimkannya bacanya pada saat kapan? Malamnya, malam takbiran. Sampai kapan bacanya nih? Untuk melaksanakan takbir sama dengan waktu kurban. Sama dengan waktu kurban. Berarti sampai hari apa? Sampai hari apa? Senin. Senin asar selesai untuk membaca takdirnya. Kapan? Kapan aja. Selama 3 hari itu boleh, mau pagi ke, mau siang ke, mau apa ke. Sebahagian orang tua kita, ulama-ulama kita mengamalkan membaca takdir pada hari tasyrik itu sesudah sembahyang fardu. Ada? Habis sembahyang fardu baca apa? Takdir. Sunnah memang dianjurin. Selesai sembahyang subuh pagi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Padahal udah kurban. Minta zuhur gitu lagi. Minta asar gitu lagi, boleh. Pokoknya habisnya hari sembahyang apa? Sembahyang apa aja sunnah takbir. Hartanya sembahyang Tuhan. Hartanya sembahyang tahajud. Sendiri nih Tuhan, boleh takbir. Pokoknya sampai dengan tanggal 13. Yang jadi ikhtilaf ulama adalah apakah dibaca takbir ini ketika selesai sholatul jenazah. Nah ini dia. Ada orang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Dzulhijjah. Masih boleh takbir kan? Masih boleh takbir kan? Nah sekarang sembahyangnya sembahyang jenazah. Apakah perlu ditakbir juga habis sembahyang tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama kita mengatakan tidak. Hanya di situ aja. Kalau yang lain ya diajarkan untuk memperbanyak takbir di masa-masa itu, masa itu termasuk waktunya ya. Begitu juga imam Idul Adha. Untuk imam Idul Adha sunnah dia fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahunnya itu sejak terbit matahari tanggal 10. Kebangetan soleh. Malu terbilang ya. Dia bongkok. Faman zakahatu iyyahu qablatuhu li waqtiha, maka barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum masuk waktunya itu, lam taqablahu dhahiyatun, maka tidak jadilah baginya itu hewan menjadi hewan kurban. Jadi bila kata enggak sah. Karena belum
sapi. Saya lihat mau sunah kurban dibuat keluarga sapi. Kalau diterima, oh iya saya terima. Ini udah. Dalam posisi tukang sapi sehat. Pas lagi mau dipotong, sakit. Kakinya patah. Selalu mentor-mentor. Paham kan? Waktu saya serahin itu posisinya apa? Tapi ketika lagi pada saat pemotongan, ternyata loh kok kakinya patah? Tugasan tukur banyak gak ada? Itu sapi, itu kambing dikasih makan, kecolok matanya. Paham gak? Jadi picek, lo picek dong? Apa picek? Picek itu yang suka gini. Oh itu picek. Padahal tadi waktu dia selahir dalam kondisi itu yang jadi suka ada masalah. Nah sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kayak begini? Supaya jangan timbul keributan, jangan timbul masalah dan lain sebagainya. Boleh ada satu jalan. Rubah tuh niat orang yang memotong. Ya, yang kurban ini menjadi kurban nazar. Saya nazar kambing yang patah ini, nah. Jadi gitu. Dirubah apa ya? Jadi dinazarin, sebab nanti akan dijelasin nggak sah korban itu kalau cacat. Yang dimaksud cacat itu yang mana? Picek, kakinya patah, kupingnya butuh, itu namanya cacat. Jadi ada boleh cari celahnya, kemudian diapa ya? Dinazar. Kok gak boleh makan sama ustaz? Karena udah jadi apa? Nazar. Diatur aja panitia, silang sama kambing orang. Paham? Kalau pengen makan juga gitu. Karena memang sunnah. Buat orang yang menyembelih itu, motong itu sunnah. Kalau dia bukan wajib ya. Bukan wajib. Ini korbannya korban sunnah, maka dia disunahkan makan hatinya. Hatinya, jangan terpedok ya. Nah, ya, jadi boleh. Kalau seandainya dia lebih dari waktu itu, maka dia tidak diperbolehkan. Wa'afal zabha hatta fal jarraktu suma'ayanan mandura. Kemudian dia menentukan yang dinazarkannya itu. Wa'afal zabha, dan dia mengakhirkan sehingga hatta fal jarraktu, sehingga sampai keluar daripada waktu. Boleh. Fa'innahu yalzamuhu ba'dahu, maka sesungguhnya mesti itu menyembelihnya itu sesudah keluar waktunya. Tadi saya nazar di kurban sunnah saya nazarkan potongnya nanti pada hari apa, Rabu tanggal 15 Zulhijjah, karena bertepatan dengan hari jadi saya misalnya, kayak begitu. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya ada ilah, ada pengecualian. Tapi hukumnya berubah dari yang sunnah jadi apa? Jadi wajib karena dinazarkan. Tapi kalau semata-mata dia memotongnya karena keteledoran dia sampai keluar waktunya, tidak sah kurbannya. Paham ya? Wa yakunu qada'an, dan adalah jadi qada'an, bukan adanan, karena waktunya sudah. Wa yahu mutakhiru dzabihi alwajibati an waqtiha bila uzri, dan dilarang yang diharapkan ta'khiru dzabihi alwajibati, menyembelih yang wajib dari waktunya itu bila uzri, tanpa ada uzur. Enggak boleh. Ya, kalau ada uzur boleh salah satunya datang nazar tadi. Wala tasihhu dhiyatahu illa bil an'am, dan tidak sah berkurban itu
illa bil an'ami, kecuali dengan hewan ternak. Wa afdalu ba'irun, dan yang lebih utama ialah menyembelih ba'ir. Apa? Unta. Summa baqarah, kemudian sapi. Summa sa'atun, kemudian wa sabu siyatin, dan 7 ekor kambing. Afdalu min ba'irin, itu lebih utama daripada unta. Wa dhammun afdalu minal madhi, dan dhammu itu kambing domba. Kambing domba itu afdalu minal madhi, daripada lebih utama daripada kambing yang kecil. Kalau orang bilang kambing apa? Kacang. Kambing domba lebih utama dibandingkan dengan kambing kacang. Karena tak beda, Pak. Kambing domba itu, domba ini persyaratannya kupang. Ya. Tapi kalau kambing Jawa, kambing kacang itu, yang kecilan itu kupang tidak menjadi satu persyaratan, tapi yang jadi persyaratan waktu umurnya. Itu 2 tahun. Beda nih antara kambing Jawa sama kambing domba. Kalau kambing domba ukurannya adalah kupang. Kambing Jawa, biar kata belum enggak kupang, giginya rata aja biasa, tapi umurnya udah berapa tahun? Udah lebih dari 2 tahun, boleh? Ya, itu bedanya di situ. Wa yasimu min dhakari wal unsa, dan sah kurban itu dengan hewan yang jantan atau yang perempuan. Ini kambing laki atau perempuan nih. Boleh dua-duanya. Illa in kanat hubla, kecuali in kanat hubla, jikalau adalah kambingnya itu hamil putih. Mana gak ketahuan tadi suaminya. Misalnya ini ada kambing, pokoknya mau kambing itu jantan, mau kambing betina di korban, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Illa, kecuali inkanat hubla, jikalau, kecuali jika adalah hewan itu yang putih. Ini hewan kambing yang lagi putih, ini pun ikhtilaf ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan hewan yang putih di kambing. Kita nggak tahu kalau ini kambing yang udah apa? Bikin korban, bagaimana bolehkah? Pendapat yang memperbolehkan apabila kambing itu kambing yang gemuk, kambingnya kambing yang besar, kambing kemudian buntingnya, maka boleh tuh dijadikan korban. Tapi kalau kambingnya kurus bunting, kasihan. Kan ada tuh, kambing yang kecil, kurus, bunting, itu nggak boleh, karena kurang daripada ini yang apa namanya, ukuran daripada kambing ini. Ya, untuk kambing kurban, illa la kurban, jikalau adalah kambing itu kambing yang bunting. Makanya kalau beli tanya dulu, bang, bunting kalau nggak tahu. Wadakaru afdalu min kafura nazawanuhu, dan kambing yang jantan lebih utama jika banyak dia menjantannya itu. Kambing yang bukan kawin, kambing jantan yang bukan kawin itu yang cakep. Bandol. Makanya kalau ada orang kawin itu namanya apa? Bandol. Kalau kita ada kambing yang model begitu itu lebih bagus, karena dia punya daging yang besar. Biasanya kalau yang begitu kan tenaganya kuat, tenaganya kuat dia semua sekarang. Ya lemaknya bagus, dagingnya kenceng, apa sekarang aja bandel kan gitu. Famosa alati langkale, maka hewan betina yang tidak beranak itu juga lebih afdalu minhu, itu lebih utama daripadanya. Ada yang dikebiriin? Ada gak? Ada. Ya dikebiriin, biasanya kalau dikebiriin badannya gemuk. Jadi yang dia lihat ukurannya dalam besar banyak itu daging.
semakin besar semakin bagus. Makanya tadi domnun afdol minan kopi, kambing domba itu lebih afdol, lebih utama dari kambing yang kecil. Walmujizu minal ibili, dan yang mencukupi untuk apa namanya kurban daripada domba itu, maka malahu khamsusinina, yaitu onta yang mana? Onta yang sudah sempurna bagi onta itu khamsusinina, berumur 5 tahun. Dan wadakhala fi sadisa, dan dia masuk ke dalam umur tahun yang ke-6. Jadi perlu ditanya juga, Pak. Kalau kita mau beli sapi, mau beli onta, mau beli kambing, tanya. Karena sekarang ini banyak berdasarkan sebuah penelitian para ulama, banyak yang korban bukan sah, bukan dari sisi kecacatannya, tapi kadang-kadang dari sisi apa? Umur. Di sisi umur. Makanya boleh juga. Apalagi kalau seandainya kita nyari-nyari, kita kadang-kadang nyari korban mau nyari apa? Mau nyari apa? Ide-ide yang murah. Di zona aja murah, di zona aja murah, itu kita cari, padahal persyaratannya kurang. Kita gak ngerti, yang taunya kita hanya potong apa? Kambing. Nah besok kalau kita mau korban yang akan nyembang berapa tahun? Tanya sama tukangnya. Oh, ini umurnya udah tua, mana? Lihat ATP-nya kan? Ini dagang gak boleh bohong, makanya kalau kita mesti ngerti. Ya, dia mesti ini nih, mesti ngaji. Kamil ngaji kan? Wadah kola bisa-bisa. Wa minal bakari wal maji mata malau sintani, dan ada pun umur daripada sapi dan juga kambing. Jadi kambing umat mujiri, bukan dotun. Dotun lupa. Kalau mujiri, ini kambing yang kecil, jawa tadi, kambing kacang. Dan ada pun dari kawan kambing sapi dan juga kambing daripada kambing yang kecil, matang malah husin tani. Wadah malah fisa-risa. Yaitu masuk daripada umur 2 tahun, sudah masuk pada tahun yang berapa? 3. Wajib nanya, Pak. Jangan pakai internet. Salah. Wabin Allah ni, dan ada pun daripada kambing domba, maka malah husanatun ialah yang sempurna umurnya 1 tahun, au asfoto sana yang rupa dasitati asyurin, atau sudah rotok dia punya apa? Gigi. Ya, sana yang gigi depannya itu pada dasitati asyurin sesudah 6 bulan, artinya udah mulai apa? Rupa. Itu kalau belum kambing domba, biar kata 1 tahun tapi udah lupa, jadi paham ya? Tapi kalau kambing yang kecil bukan lupa ukurannya, tapi apa? Umur berapa? 2 tahun tapi yang sudah masuk 3. Ya? Wala yuzimu mafihi jarabun wala yasira wala mafihi hazarun, dan tidak mencukupi hewan yang ada padanya itu jarabun, sakit, jadi sakit kudis, odol ini, korek, itu penyakit, gak cukup, gak boleh. Walau yasira, walaupun hanya sedikit, wala mafihi hadalun, dan tidak juga mencukupi hewan yang kurus. Kurus banget tuh hewan, dua sih, cuma udah kurus banget. Oke, awal wajud, atau yang ini, pincang dari patah kakinya. Aw-awrun, picek. Aw-awrun, atau yang sakit. Bayinun, yang jelas penyakit. Gak boleh tuh. Mesti hati-hati juga nih, yang paling tiap mesti jagain nih. Ini jagain apa namanya? Anak-anak kan suka mainin tuh. Dia mainin, dia kesel, dia soplak lah, dia ini lah. Tuh kambing. Dan dia kasih makan, dia kesel, kecolok matanya picek. Ya, yang motong juga harus perhatiin, jangan main asal apa. Jadi boleh, boleh saya punya apa? Kalau dia lihat, dia nggak jadi. Dan jadi ini cacat. Ini kalau marah yang penting
kotoran. Masya Allah. Jadi nggak boleh boleh. Wa mawalana in fasala minhu, dan juga tidak mencukupi hewan yang terpisah daripadanya juzun, satu juzuk makulun yang dimakan, walau yasir ila alal khasiyah, walaupun hanya sedikit kecuali ini. Jadi artinya tadi yang sakit itu boleh, yang ini tidak boleh, apa yang picat kemudian yang sakit juga boleh. Wa yawmul akhlu minad dhahiyatil wajibah, dan dilarang, jadi haram al-akhlu memakan minad dhahiyah, daripada daging kurban al-wajibah yang wajib. Berarti kalau begitu kurban bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Wajib. Padahal tadi hukum kurban sunnah memakan. Kok bisa berubah? Iya. Pertama, karena nazar dirubah, berubah. Yang kedua, bisa jadi karena salah tadi. Iya, salah. Wa yajibu tasawwuqu biha kulliha. Dan wajib mensedekahkan daripada itu kurban dari kurbannya yang wajib itu kulihat semua. Kalau itu jadi kambing kurbannya kambing yang wajib, maka disedekahin semuanya. Semuanya sudah. Dia nggak boleh makan. Ya. Kalau memang pengen ngerasain juga dari kambing yang lain, nggak boleh dari kambing itu. Berarti dia dapat. Wa sunnatu ayyakula minad dhahiyati al-masnunah. Dan sunnah memakan seorang daripada daging kurban itu al-masnunah yang disunnahkan. Sunnah bagi orang yang memotong kurban sunnah untuk memakannya. Kalau tadi haram hukumnya bagi orang yang memotong kurban yang wajib kurbannya. Kalau kurbannya sunnah boleh kan? Malah disunnahkan. Wal-afdalu al-aqlu min katiha, dan yang lebih utama ialah memakan daripada hati itu kurban. Artinya apa? Makan. Kalau kurbannya kurban apa nih? Sunnah. Kalau kurban wajib? Boleh. Ya. Itu yang kita mau potong niat itu. Saya mau potong ini nih, apa? Kurban sunnah. Jangan bilang kurban. Wa yajibu tasadduqu bi juz'in min lahiha nayyinan, dan wajib menyedek apa namanya bersedekahkan dengan bagian min lahiha daripada daging kurban ya nayyinan dengan mentah. Emang kalau kurban itu afdalnya adalah mentah. Ya, afdalnya mentah. Beda sama akekah. Kalau akekah afdalnya matang. Dan masaknya pun berbeda. Yang rada manis, ntar dijelasin. Kemudian potong kakinya jangan terlalu kayak orang bikin sop di cacak-cacak, jangan sedian-sediannya aja. Kalau untuk apa? Akekah. Kalau untuk kurban nggak apa? Cacak-cacak dan biar banyak orang pembagiannya biar banyak. Dan boleh. Buat yang kurban boleh nggak makan? Boleh. Kalau kurbannya sun. Tapi kalau wajib kan? Afdolnya adalah dengan makanan yang sudah makan. Wal afdolu tasawwuqu biha kulliha illa luqman yatabarraku bi akliha. Dan yang lebih utama ialah dia menyedekahkan dengan dagingnya semua dari kurban itu semuanya illa luqman, kecuali beberapa suap saja yatabarraku bi akliha, supaya dia mendapatkan keberkahannya. Saya semuanya saya serahin deh. Semua boleh enggak saya minta bikin gitu. Ya. Apanya Pak? Itu aja pahala yang ada dua. Kalau bisa dibagiin semua buat apa? Udah bagusnya buat disedekahin aja. Abdulnya ambil akhirnya. Udah cukup tuh, ambil sunnahnya aja, keberkahan. Ya, jangan kita pikirin pokoknya. Kok gue makan apa-apa nih buatnya. Hilang jadi ini masuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'ilam yang antasabdaqam bisulusiha. Makanya kalau dia tidak mengerjakan yang seperti itu,
itu, dia nggak bagiin semuanya, boleh. Tasawuf takau di solusiha, wahada solusiha, wahapala solusiha, boleh tuh. Sekarang dia pengen makan jeburan, gua korban, bagi tiga. Dibagi tiga. Bisulusiha dibagi sepertiga. Wahada solusiha, buat hadiah sedekah itu sepertiga, wahapala solusiha juga buat makannya sepertiga. Sepertiga disedekahkan, sepertiga boleh kita hadiahkan buat ngambil yang terjahit, boleh juga kita makan sepertiga, boleh. Kalau kagak mau ngebagiin semuanya, paham gak maksudnya? Bagusnya? Bagiin semua, bagusnya. Kita mau dapat keberkahan, ambil sedikit aja, sekedar untuk tadi tuh dia tabar roku biak lihat untuk mendapatkan keberkahan dengan memakannya sedikit aja. Terus panggilan dia mau, jika kamu nggak bisa membagikan itu, pengen dapat juga, boleh. Tasawuf kau disolusiha, sedekahkan berapa? Sepertiga. Sedekahnya sepertiga. Wa ada solusah, dan boleh kita hadiahkan sepertiga. Wa akala solusah, dan boleh dimakan sepertiga. Boleh. Ya. Wa sunnatu ayyan bahawa julu min nafsihi, dan sunnah menyembelih kurban itu dengan seorang laki-laki dengan dirinya sendiri. Boleh. Kalau dia mau potong sendiri, bagus. Itu yang lebih awal. Tinggal dia aja. Apa namanya? Bisa apa enggak dia untuk ininya, nyembelihnya. Bagusnya gitu, potong sendiri. Ya. Saya kalau lagi haji itu, saya suruh dia, ada yang mau potong sendiri enggak? Gitu, ibu-ibu ada mau potong kan ibu? Kalau enggak, kita, saya tanya dulu ke jemaah, dulu suka ada yang mau. Dulu kayak yang sakau potong, otak gitu. Saya juga sering potong-potong sapi, pantai dong itu. Iya, pantai dong. Kemarin saya udah minta fatwa. Semua yang mungkin boleh kan? Kalau di kamp satu masyarakat, sapi nggak ada, kontak nggak ada, kambing nggak, yang ada pantai. Gimana boleh korban? Katanya boleh, tapi syaratnya banteng moncong putih begitu. Tadi kan kita motongnya aja, kalau memang dia mau motong sendiri boleh, boleh kan? Oh, tinggal motong doang, yang penting bismillah, Allahu Akbar, dan hadza minka wa laka hadza anhu. Tinggal gantinya nih kalau dia buat orang sebutin. Wa ayyatu rozaqa, dan harus hadir pada waktu menyembelihnya. Matlab yasubah bin nafsihi, bagi orang yang tidak menyembelihnya dengan dirinya sendiri, dia harus hadir. Silia daripada apanya? Pemotongannya. Kalau dia nggak bisa potong sendiri, menada yang berpendapat boleh asal ada ijab kabul wakil. Wakilkan ya, diwakilkan dengan ijab kabul. Tapi yang disuruhnya adalah wakil turut, maka hadirlah dia, harus hadir pada waktu penyembelihannya. Man lam yajhab bi nafsihi, ya, oleh orang yang tidak menyembelih dengan dirinya sendiri. Berarti kan ini tentang sama orang. Kalau kita tentang sama orang, apa di rumahnya, apa di mana? Nah ini nih. Apalagi sekarang tren. Saya tahun kemarin, saya lagi di Mekah, dikabarin sama PU Setawa. B, wali kota ngirimin sapi lagi kurban. Saya bilang, betesin. Ini sapi atas nama pribadi wali kota, apa atas nama anggaran APBD? Bisa begitu kan? Karena saya ini bantar kaitannya sama penyembelihannya, kan mesti dilihatin. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ketika diberikan itu, dia kan bismillahirrahmanirrahim,
ya. Kemudian hadza minka wa hadza min Muhammad wa min ummati Muhammad. Disebutin tuh. Ini kurban dari Muhammad dan juga dari umat Nabi Muhammad, karena banyak. Begitu juga yang hadiah tadi. Kalau kita pakai nama, motongannya nama pribadinya, paham ya? Maka kalau itu uangnya APBD, nggak boleh. Ini kan sering dikirim-kirim ini, suka ada yang begitu itu tuh. Iya kan? Suka ngirimin ini. Termasuk kadang-kadang orang non-muslim lagi kurban nih, aku mau sedekah kurban kan? Bawa, bisa begitu kan? Banyak, banyak. Lalu bagaimana nanti? Pemotongannya bukan kurban. Jadi sedekah aja kan? Jatuhnya bukan kurban, ya? Yeah. Itu nanti perlu pembahasan ini. Manlam yatahmi nafsihi wa yusalli wa yukabbiruna. Dan yang barang siapa yang menyembelihnya daripada sendirinya, dia kayak ini, wa yusalli dengan membaca bismillah, wa yukabbirullah ta'ala inna zaki, dan juga bertakbir pada saat lagi memotongnya. Tadi itu bismillahirrahmanirrahim, hadza minka wa laka hadza anna. Atau Allahumma rabbana fulan bin fulan, kalau dia wakilin orang disebutin, dan buat orang yang kurban kalau udah dipotongin dia memotong sendiri nih. Nah itu disunahkan kalau kata Malik Zabiyah tadi, buat orang kita nih potong, lihat baca tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Karena kurban ini dimaknai adalah pendekatan. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan keikhlasan diri kepada Allah, baca itu. Ketika disembelih, yang kurbannya itu sudah diwakilkan Allah. Inna sholatu wa nusuku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatu nusuk, masuk kategori kurban, nusuk ini ibadah. Termasuk kata-kata nusuk itu di dalamnya adalah kurban. Inna sholatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu, ya. Wa yusalli mu'alat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan mengucapkan apa? Salawat, sepaling kurang itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tambahkan hadza minka wa laka anna, boleh kalau sendiri. Hadza minka wa laka an fulan bin fulan, boleh. Dengan yang lainnya boleh, ya. Nah, macam-macam nanti bisa. Faslun wa al-aqidah, nanti akan bahas tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.